Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sandi Stainless Kali ini kita akan masuki episode review produk. Nah, produk yang akan dibahas kali ini adalah uh, salah satu sepatu dari brand Eiger uh, Adventure ya. Review produk. Duk. <laughs> review produk. Duk. Produk. Uduk. Oh, nah, mantap. Oke, kita langsung aja ya. Ini adalah salah satu sepatu uh, dari brand. Ya teman-teman, ini adalah sepatu uh, tipe Tiger Claw. Sepatu ini dikeluarkan Eiger itu mungkin setahun uh, lebih yang lalu ya teman-teman. Uh, karena gue baru bisa kebeli barang ini, jadi baru bisa nge-review teman-teman. Uh, Oke, okay, langsung aja kita lanjut ke produknya. Ini adalah uh, sepatu ya, uh, bukan sendal <laughs> ya. Ingat, ini sepatu ya, bukan sendal nah sepatu ini dirancang untuk uh, kegiatan hiking ringan teman-teman jadi buat uh, teman-teman semua yang suka hiking ringan dan uh, enggak ngeribetin lah jadi sepatu ini direkomendasikan banget teman-teman uh, lanjut aja kita bahas dari uh, dari luarnya dulu ya teman-teman karena yang paling uh, berpengaruh itu dari bagian outsole nya teman-teman jadi sepatu ini Uh, outsole-nya itu sudah mengandung karet ya teman-teman, tapi karetnya bukan karet ban ya. Uh, si apa namanya uh, outsole-nya ini berbahan rubber teman-teman. Sorry tadi agak ngelag dikit ya. Ini berbahan rubber, Dimana bentukan rubbernya ini lihat nih kayak ada hantu monyet ya teman-teman. Jadi bisa mencengkeram tanah dengan kuat ini teman-teman, kuat sekali walaupun belum Vibram ya kebanyakan sepatu sekarang itu dari Eger itu Vibram ya jadi si Vibram ini salah satu dampal sepatu <laughs> yang terkenal banget teman-teman dari kualitasnya dari kualitas kualitasnya terkenal banget jadi kebanyakan sudah pakai Vibram tapi yang belum Vibram juga kalau eh, Bahannya rubber teman-teman ini sangat kuat sekali jadi ada jaya cengkram ya Cuman gak ada kukunya ini, jadi <laughs> bisa menceng, mencengkram. Uh, kemudian kita lanjut ke samping sebelah sininya, teman-teman. Ini ada uh, midsole-nya, teman-teman. Jadi ini bahannya itu midsole-nya bahan pilon, teman-teman ya. Ini bahan pilon, nih, karet. Jadi kalau misalkan ada benturan yang langsung klep ke tanah, jadi nggak langsung uh, kena kaki. Jadi bisa kayak ngeper gitu tuh, tapi nggak sengeper Uh, motor sih ya. Kalau dikasih per langsung meledak. <tuk> <tuk> Beda lagi. <tuk> Jadi gitu, teman-teman. Lanjut lagi uh, ke bagian uh, belakangnya, teman-teman. Uh, ini bahannya kayak jaring-jaring gitu, teman-teman ya. Kayak sutra. <tuk> <tuk> Cuman ini hitam, ini bahan sepatu, teman-teman. Uh, kuat lah dari sininya, segi nggak mungkin ngetek ya. Kalau misalkan dari segi pemakaiannya sih tergantung uh, dari kita sendiri gimana pemakaiannya. Uh, lanjut lagi ke bagian atasnya sini, uh, ini kadang-kadang orang nggak banyak tahu teman-teman. Jadi ini tuh tali ya teman-teman. Kalau misalkan kalian nemu paku, ini tinggal dicantolin aja. <laughs> Jadi bukan bukan ditaruh di rak sepatu ya, dicantolin nah Gitu. Sorry salah. Uh, ini buat narik ya kalau misalkan uh, nanti videonya di akhir ini misalkan kalau misalkan dipakai ini buat ditarik karena kan kalau misalkan pakai begini ini ini kan harus ditarik jadi klet nah harus kayak gitu teman-teman jadi ini berfungsi sekali ya kalau misalkan sepatunya agak ngepres atau kita pakai kaos kaki gitu uh, lanjut lagi ke bagian samping sebelah sini samping sebelah sini ini <tuh> Ini untuk perlindungan sih ya, perlindungan kaki bagian depan dari gesekan dan benturan nih di bagian sininya. Ini karena agak keras dikit cuman gak ada kandungan besinya ya. Kalau kan ada kandungan bacanya bagus ini bisa di kilo. Jadi kuat ini ban depannya untuk perlindungan kaki dari gesekan dan benturan teman-teman. Oke bagus sekali ini. Uh, review produk. Duh. Produk. Duh. Produk nah mantap sekali uh, itu rekan saya dia suaranya sangat sangat seperti <laughs> Aduh. <laughs> mantap nah di sini juga ada teman-teman ya jadi di bagian depan ini selain dia untuk menjaga dari benturan dan tekanan atau hantaman ya uh, ini ada mereknya juga jadi merek ini nih bisa melindungi kita dari rasa malu teman-teman ya ini merek Eger ini bisa melindungi kita dari sampah. Gitu teman-teman karena merek brand itu berpengaruh juga teman-teman buat kalian yang nyari brand ya uh, selain itu di bahan sininya ini ini kuat sekali nih. Ini ortolet atau enggak ini ya sepatu? Saya juga nggak tahu. Uh, ini <laughs> ini <laughs> kuat sekali sepatu ini. Kuat mantap ya. <laughs> Lanjut lagi untuk uh, ke bagian atasnya lagi. Oh uh, iya mohon maaf teman-teman takutnya dari kalian ada pertanyaan sepatu ini udah waterproof belum? Uh, saya jawab ini belum ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kemasukan air ini tetap tembus ke dalam ya. Jadi suku itu bakalan budur nantinya ya kalau kemasukan air. Jadi gitu. Kalau dari segi desain ya menurut gua ini bagus banget nih dari corak sininya. Cuman uh, harusnya ada corak buaya di sini biar lebih seram lagi ya gitu uh, untuk warna ini hijau ke lumut-lumutan agak coklat sih ini ya masuknya tapi agak ada warna hijaunya juga nih bagian sininya kalau dari talinya ini ini kuat sekali tapi bukan tali pocong ini, yang <laughs> ini kuat sekali teman-teman ya mantap lah cuman dari sininya nggak dapat tali cadangan ya teman-teman lanjut lagi ke bagian sininya nih ini ada tulisan eger ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ini kuat menariknya ini adalah sepatu yang mantap lah oke kita lanjut ke bagian dalam teman-teman nah bagian dalam itu ada kardus ye review produk Uduh. <laughs> review produk Uduh. produk Uduh. nah <laughs> <laughs> Oke, okay, teman-teman. Lanjut lagi ke bagian dalam. Nah, bagian dalam ini namanya insole ya, teman-teman. Jadi si insole-nya ini udah ortolet jadi uh, menjaga kaki ya. Jadi pas kita memakai sepatu ini uh, akan ada rasa nyaman ya, teman-teman, seperti tidur di rumah nenek sebenarnya. Ini jadi klep akan kayak ngepres gitu tuh, enak jadi dipakainya sama kayak sepatu yang nanti bakalan diupload juga dia ininya udah ortolet ya si ininya cuman ini juga selain berfungsi buat uh, nahan kaki di bagian sepatu sini ini juga kalau misalkan dilepas gini ini bisa buat nabok nah bisa nabok nah ini bisa juga ya selain diinjak ini juga bisa dipegang buat nabok tentu nah gitu mantep kan repion saya hmm. nah, ntar dulu lanjut e, ke harga ya teman-teman pastikan setiap e, produk brand atau yang lainnya itu ada harga ya ada harganya gitu kalau untuk sepatu ini sendiri itu harganya kok nggak ada harganya ini ini harganya sekitar 700-an ya 6-700-an pas keluarnya cuman karena sekarang e, udah produk lama udah satu tahun yang lalu jadi di Toko Eger itu udah diskon ya, dari harga 6-700-an bisa sampai uh, up ke berapa? 400-an ya, jadi bisa sampai 400-an diskon berapa? Itu 50% atau berapa? Atau 30% kalau nggak salah, jadi bisa ke 430 atau 60-an. sekarang harganya, kalau masih ada stoknya, uh, mungkin itu aja sih dari ini. Uh, ada pertanyaan? Oh tidak, tidak ada ya. Oh ini bukan interaksi antara. <laughs> Oke, okay. untuk tipenya sendiri ini Eger Tiger Claw Oli ya teman-teman. Oli 4, 40. Jadi olinya ini bukan oli mesin ya, tapi ini tipenya oli gitu tuh. Ya gitu yang punya ini kayak oli. <laughs> ya enggak dong. Saya dong enggak. Ini dapat Oke, okay, uh, mungkin gitu aja Gue juga belum merasakan ini sepatunya kayak gimana Karena ini barusan dibeli juga karena ada diskon ya Jadi barusan dibeli, mungkin nanti bisa kita coba setelah ini Review produk? Duh Review produk? Duh Produk? Uh, duh Nah, oke okay. Mungkin segitu aja buat review video kali ini Jangan lupa terus saksikan channel Sunny Maka akan ada video review-review produk yang lainnya dan Uh, yang berkaitan dengan alam nantinya teman-teman jangan lupa subscribe, share dan like video ini karena bantu gue menuju 1000 uh, subscriber tahun ini teman-teman kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.